Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Sehingga pengelolaan dan karakter masjid di setiap daerah memiliki gambaran berbeda-beda sesuai kondisi dan situasi keberadaannya, tanpa mengurangi fungsi utama sebagai tempat ibadah. Seperti Masjid Siti Aminah Al-Askar di Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, masjid yang berbatasan dengan Situbondo itu, menghadirkan diri, memberikan pelayanan kepada umat selama 24 jam. Selain tempat salat, masjid tersebut menyediakan fasilitas umum terutama bagi para musafir yang melakukan perjalanan jauh. Di masjid ini menyediakan area parkir, tempat istirahat, toilet, hingga minuman kopi maupun teh hangat disertai cemilan. Sebagai gantinya cukup bersedekah semampunya atau tidak sama sekali, alias gratis. Bagi yang ingin merasakan layanan di sana, silahkan dicoba kapan saja. Di Indonesia, masjid terdiri dari berbagai tipologi. Hal ini diatur dalam keputusan Dirjen Bimas Islam nomor DJ 2 Romawi, nomor 802 tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid. 1. Masjid Negara adalah masjid yang berada di ibu kota negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat kenegaraan. 2. Masjid Nasional, masjid yang berada di ibu kota provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai masjid nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat pemerintahan provinsi. 3. Masjid Raya, masjid yang berada di ibu kota provinsi, ditetapkan oleh gubernur atas rekomendasi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai masjid raya, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat provinsi. 4. Masjid Agung, masjid yang berada di ibu kota kabupaten kota, ditetapkan oleh Bupati, Wali Kota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, menjadi pusat kegiatan keagamaan pemerintahan di wilayah Kabupaten Kota. 5. Masjid Besar, masjid yang berada di kecamatan, ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat camat atas rekomendasi Kepala Kua Kecamatan sebagai masjid besar menjadi pusat kegiatan keagamaan di wilayah kecamatan. 6. Masjid Jami, masjid yang di pusat pemukiman di wilayah pedesaan atau kelurahan dan menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan masyarakat di wilayah pemukiman, desa atau kelurahan. 7. Masjid Bersejarah, masjid yang berada di kawasan peninggalan kerajaan atau wali penyebar agama Islam maupun yang memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Dibangun oleh para raja kesultanan, para wali penyebar agama Islam serta para pejuang kemerdekaan. 8. Masjid di tempat publik, masjid yang terletak di kawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah. 9. Musala, masjid kecil yang terletak di kawasan pemukiman maupun publik untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan ibadah.